Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ah family. Welcome to the channel, you beautiful people. I hope you guys are having yourself a wonderful day. In today's video, guys, we'll be reacting to a video titled This Proves That Indonesians Are Different Than the Rest of the World. The video was suggested by our own brother, uh, Muhammad Tio Termakase. Thank you very much. Shukrin mercy, brother Tio, for your kind uh, suggestion. The video is by Fakta Popular, and the link is in the description in case you guys wanted to check it out. So, without further ado, let's get started with this video. Alhamdulillah. video is all about. Halo para pencari fakta. Setiap negara pasti memiliki kebiasaan yang masing-masing dianggap wajar dan sopan. Begitu pula di Indonesia. Kita memiliki sejumlah kebiasaan yang dianggap wajar dan biasa saja di negara kita. Well, I'm nice oh, uh, video Ya percaya? Yuk langsung saja kita bahas 10 kebiasaan sopan orang Indonesia ternyata dianggap aneh di negara lain. Namun sebelum lanjut jangan lupa klik subscribe dulu ya dan aktifkan lonceng notifikasi agar kalian tak ketinggalan informasi menarik dari Fakta Populer. Tisu toilet di warung. Kalau ini mah pasti yang lagi nonton video ini udah sering ya melihat hal ini. Yap, tisu memang sengaja disediakan di warung makan untuk dijadikan lap tangan. Tapi sadar hmm. kamu ada yang aneh dari warung-warung makan toilet di Indonesia. Ya, yep, benar banget. Tisu toilet. Tisu yang biasanya kita pakai di toilet ini justru dijadikan sebagai tisu setelah makan di warung makan lagi. Biasanya nih tisu toilet berbentuk gulungan ini dimasukkan ke dalam wadah plastik. Bagi orang Indonesia mah ini adalah yang masih sopan dan wajar saja. Tapi nih bagi bule-bule atau warga negara lain yang melihatnya justru merasa geli dan aneh it works. Makan pakai tangan. Siapa di sini yang lebih suka makan pakai tangan langsung dibanding menggunakan sendok? Hey, it's yeah. of the process, Adam. As yeah. I mentioned the previous video, uh, three fingers. Makan kedua One, lebih two, three. Ya That's the three that we should be using. Karena dengan menggunakan tangan, kita dapat merasakan langsung makanan tersebut. Belum lagi, tangan kita sendiri berfungsi sebagai sensor alami Apakah makanan tersebut masih wow. panas atau tidak? Oof. Tapi ini beda halnya dengan food. negara lain. Oh, kalau wow. di Indonesia makan dengan like tangan langsung dish. sangatlah wajar. Sedangkan menurut turis di negara lain kebiasaan justru aneh. Maklum ya, kalau mereka makan biasa pakai sendok, garpu. Food actually tastes better with hand, subhanallah. So, Now, doesn't taste the same with fork and spoon. Dos untuk bepergian. Boxes. Selain berfungsi untuk menyimpan barang-barang yang udah nggak digunakan di rumah, DOS juga memiliki fungsi istimewa lain, terutama bagi orang-orang Indonesia. DOS-DOS ini seringkali digunakan untuk mengisi barang-barang ketika bepergian. Tentu bukan hal sulit ya untuk menemukan orang-orang Indonesia yang menggunakan DOS ketika bepergian. Entah itu saat naik mobil, naik kapal laut, bahkan naik pesawat sekalipun. Hal ini tentu terlihat aneh bagi warga negara lain. Karena untuk bepergian, mereka hanya menggunakan koper ataupun ransel. Ayo ngaku deh, siapa yang sering bepergian menggunakan kardus? I squatting. Biasanya, nih saat kita udah capek ngantri atau lagi nungguin sesuatu, kita bakalan jongkok, entah itu di jalan atau di mana saja. Kalau nggak ada tempat duduk, jongkok adalah pilihan yang tepat. Benar nggak? Dan kalian jongkok berlama-lama ini hanyalah dimiliki oleh orang Indonesia loh. Beda halnya dengan warga negara lain. Mereka bakalan It's comfortable, especially if you have to wait, yang yang Jadi, standing, you understand? Kind instead of standing, it can kind of takes a little bit of your weight off your body because you're kind of sitting on your feet. Aneh melihat orang Indonesia yang bisa jongkok dalam waktu yang cukup lama. Iya sih, emang kamu pasti nggak sulit menemukan orang-orang di kampung. Hehehe. Orang-orang di Indonesia memang dikenal ramah-ramah. Saking ramahnya, orang-orang di Indonesia nggak yeah, bakalan cute. segan melemparkan senyumnya kepada oh, so. siapa saja yang ditemuinya. Bahkan kepada orang yang gak dikenal sekalipun, tapi nih, jangan sampai kebiasaan senyum ini kamu bawa sampai ke Rusia. Karena di Rusia sana senyummu bakalan gak diartikan tulus, malah diartikan sebagai tindakan tak menyenangkan karena tak tulus. Pasalnya nih, orang-orang di Rusia hanya tersenyum kepada keluarga atau temannya saja. Sedangkan kalau kamu senyum kepada orang yang gak dikenal, malah kamu dikira menggoda loh. Wah, agak bahaya ya. Oh yes, ternyata makan habis. Kalau di Indonesia, mah menyantap makanan sampai habis itu udah seperti hal wajib, ya. Jangan sampai deh ada yang tersisa. Kalau tersisa, bakalan dianggap pebasir Ya, enggak. Apalagi saat berkunjung ke rumah orang lain, makan sampai piring bersih adalah bentuk penghargaan bagi tuan rumah. Indonesian Indonesia food, super, super delicious. Some of my favorite dishes are nasi goreng, rendang aku di Cina, loh! Pokoknya, kamu jangan sekali-sekali melakukan hal ini di negara Cina, karena artinya nih, makan sampai piring bersih berarti tuan rumah tidak memberi makanan cukup untuk mengisi perut. Jadi, kalau makan sisakanlah sedikit makanan, ya. Jadi, mereka menganggap kita sudah cukup menikmati makanan yang disajikan, mengantongi tangan di saku. Ada kalanya saat kita bicara kita akan memasukkan tangan kita di dalam saku. Apalagi kalau udah salting nih saat bicara. Justru ini memang sangat tepat. Dan hal ini memang dilakukan tanpa alasan dan maksud tertentu. Bener nggak? Tapi guys, kalau kamu berlibur ke Jerman jangan sampai deh kamu ngomong sama orang lain sambil memasukkan tanganmu ke dalam saku. Karena kalau di Jerman oh, wow. mengantongi tangan di saku dianggap disrespectful character air even air di the character has their hand in their pocket ingat ya di Jerman kamu jangan memasukkan tanganmu di saku saat berkomunikasi dengan masyarakat sekitar It's actually better than standing like this because this means like you're not interested or you're mad but putting your hand in your pocket no problem Oh using plastic bags to get drinks and stuff yeah I heard about that like in one of the other videos too Minuman ini pun tersedia di mana-mana Mulai dari warung-warung biasa hingga restoran mewah. Kadangkala -kadang saat dibungkus minuman teh di Indonesia itu bisa dibungkus menggunakan kantong plastik. Lalu kantong plastik tersebut diberi sedotan deh lalu diminum. Minuman teh dari kantong plastik ini merupakan hal yang gak aneh sama sekali di Indonesia. Tapi bagi orang-orang negara lain, hal ini adalah hal yang cukup aneh. So Ingat cool. mereka biasanya minum teh dari kemasan gitu ya guys. Drink in a plastic bag, that's awesome. Jaket di siang oh, hari, jacket, maybe. bagi orang Indonesia yang pengen memiliki cewek putih, apalagi cewek-cewek, pasti udah pakai berbagai produk perawatan kecantikan agar kulit lebih cerah. Berbeda halnya dengan wisatawan mancanegara, mereka malah mendambakan kulit sawo matang, layaknya kulit yang kita punya ini. Oleh karena itulah, saat berlibur, mereka memilih tempat-tempat panas seperti pantai bahkan oh, terdapat anggapan beach. kalau bule yang gak pulang dengan kulit coklat belum berlibur ke negeri tropis. Oleh karena itulah mengapa bule aneh melihat orang yang menggunakan jaket di siang hari. Bukankah menggunakan nice. jaket di siang bikin tambah panas? Atau pertanyaan lain kenapa orang Indonesia takut banget kalau kulitnya terkena nice paparan sinar matahari? Honking. Bunyi klakson. Klakson. Salah satu cara yang biasa digunakan untuk menyapa orang saat berada di motor atau mobil adalah menggunakan klakson. Karena rasa-rasanya susah ya kalau mau menyapa lewat suara atau melambaikan tangan. Hal ini memang dianggap sopan dan sah-sah di negara kita, tapi nggak di negara lain ya. Contohnya nih di Norwegia. Karena pada dasarnya orang-orang hanya menggunakan klakson saat kondisi benar-benar darurat. Jadi kalau kamu membunyikan klakson di negara ini dalam kondisi normal, kamu akan dianggap menimbulkan kepanikan yang tidak perlu. Jadi jangan sampai di klakson. Ya. Even Morocco actually yeah, they call honking klakson. Yang ternyata dianggap aneh di negara lain. Komen di bawah yuk kebiasaan mana nih yang paling sering kamu temui atau lakukan. Interesting guys, those were some cool uh, points. Really, really interesting. I didn't know about it. I at least the uh, squatting one. We watched it in the previous video. They talked about it and the food we eating with hands. These we have already known about it. And then the boxes. Even people coming from Afghanistan, sometimes you don't find a luggage. We throw stuff in the box, wrap it up, and then <laughs> just check it in. Which is you know understandable sometimes, right? Especially if you're bringing things that don't fit inside a, a luggage, you have no choice. So really cool. And I was saying this in the previous video, and I'll say it here too. You know. Um, indonesia i think is one of the perfect and best countries to visit for uh, tourists because the people are super amazing and nice uh, the food is delicious and the country is really beautiful and scenic because the nature there is amazing so really really cool i can't wait inshallah to check the country out uh, myself if you like me to visit indonesia then please smash that like button as well as subscribe to the channel if you like me to react to any other videos you can include your suggestions in the comment section below and as always thank you very much for all your love and support i hope you guys have yourself a wonderful day take care of yourself and family inshallah I'll see you guys in the next video take care and wassalam